Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita tentunya satu-satunya Inas Irma. Okey. Hari ini saya menerima satu bungkusan ini. Cantik packagingnya. Tertera poket tu. Okey. Kotak yang nampak premium, ya. Kita tengok warnanya merah, sangat bright dan sangat kita panggil menarik perhatian. Okey, kalau kita goncang, ada bunyilah, ada bunyi bergoncang. Dan apakah dalamnya, apakah isinya? Kat sini dia tulis mix flavor. Oh, makanan ke? Kotaknya begini, dia tulis Poketo by Uncle Hashim. Ya, yeah, Poketo by Uncle Hashim. Alright, mari kita tengok apakah dia. Senang dia, kotaknya kita just tolak, 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 tolak. Dan kita dah nampak dah apa ada dalamnya. Dia dekat sikit, dekat lagi sikit. Wow, ada berapa ni? Oh, tadi saya goncang nampaknya dah melekat dah krimnya kat situ. 1, 2, 3, 4, 5. Sikit lagi, hujung. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bau sikit. Bau pun dah sedap dah. Tuan, tuan-tuan, ini adalah pancake ice cream. Pancake ice cream kepada anda, peminat-peminat ice cream. Ya, ice cream lover. Boleh dapatkan ini Poketo Pancake Ice Cream by Uncle Hashim. Okey, tertera di sini harganya ialah RM16. Okey, RM16 tu tuan-tuan. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 flavor. Yang ini ada mango, berisi mango. Of course, yang kedua ni strawberry. And then ada pandan, gula melaka. Lepas tu kita ada coklat. And then kita ada cheese. Dan yang hujung ni adalah Oreo. So, kepada anda peminat-peminat tegar ais krim, terutama ais krim pancake, boleh dapatkan link saya letak di bawah descriptionnya. Link nanti boleh klik. Iaitu tuannya ialah Abang Nel. Who's Nel? Siapa tak kenal, okey? Jadi mari kita rasa. Nak rasa yang mana dulu? Nak rasa yang mana dulu? Nak rasa yang mana dulu? Oh, okey, kerana saya penggemar strawberry, so saya akan rasa pancake ais krim strawberry dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, patutlah sejuk tadi. Saya rasa sejuk kotak ni. Inilah dia rupa parasnya. Mari kita mulakan first bite. Bismillahirrahmanirrahim. Pancake ice cream perisa strawberry. Bau strawberry-nya, rasa strawberry-nya, ice cream strawberry, dan pancake-nya begitu lembut. Dia masak dengan baik dan dia tak. Selalu kalau orang tak pandai buat pancake, pancake dia tak sedap. Yang ni pancake dia sedap, tambah dengan ice cream strawberry. Memang sedap. Sekali ngap dia dah habis, tuan-tuan. Rasa dia bersatu, rasa strawberry dengan pancake tu. Pancake dia tidak terlalu manis ataupun tawar ataupun masin. Sedang elok. Dia lembut, senang untuk dikunyah walaupun di dalam sejuk. Ya, sejuk. Dia tak berderai pancake-nya dan akan moist dalam mulut. Dan bila kita kunyah bersama dengan
flavor ice cream tu dia jadi jilat sikit, membazir. Dia jadi sangat menyelerakan. Yang kedua saya nak cuba ialah mango ice cream. Okay, right. Kena makan sejuk-sejuk ni. Sedap dia tuan-tuan, sejuk. Bukan hanya ada ice cream mango, juga ada dia punya, tengok yang kuning tu adalah dia punya sari mangganya, ya, tuan-tuan. Dan sekali lagi dia begitu lembut, begitu sedap dimakan. Saya tak cuma sikit, saya tak tahu. Perempuan kena, tuan-tuan semua kena cuba poket tu, harga yang hanya RM16. Bukan kaleng-kaleng, bukan nak kata ini bukan rancangan berbayar, tuan-tuan. Saya membuat review percuma, tapi kalau sedap saya kata dia sedap. Kalau dia tak sedap, mungkin saya akan kata dia tak sedap. Tapi ini memang berbaloi untuk duit anda yang hanya RM16. Susah-susah nak masak pancake, nak letak ice cream yang berbagai-pelbagai flavor, perisa. Apa lagi hak yang nak didustakan? Beli saja dan ngap saja masuk mulut. RM16, no big deal, tuan-tuan. Yang penting tekak kita, peminat ice cream, peminat pancake, kena beli ni. Contact ya, link di bawah, link di bawah, segera untuk dapatkannya. Okay, saya nak makan satu lagi lah. Saya nak rasa yang pandan pula. Pandan pancake, pandan ice cream. Tengok atas tu ada bukannya dia kosong, ni ada topping dia. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bau bulu melaka ya. Dan pandan tu memberikan aroma yang, oh, ada kelapa, topping dia ada kelapa kering. Lagilah sedap, crunchy. Cepat contact link di bawah. Husnel, harga RM16, memang worth it. Terbaik, oh, terbaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Beritahu.